Ada berapa momo ya? Momo hari ini. Oke, nunggu lagi, nunggu dulu dua. Nah, ini rencana mau apa, Pak? Kita bakti sosial di daerah-daerah terdampak bencana lama memang. Salah satunya di Huntara, kemudian rencana kalau waktunya memang memungkinkan kita sekaligus juga ke sana. Kaung Sari. Kegiatan ini apa aja, Pak? Ya. Rencana kegiatan ini apa aja? Edukasi tentang COVID-19, kemudian berbagi sembako. Dan melihat kondisi sekaligus menampung aspirasi. Karena kadang-kadang di lapangan berbeda dengan pemahaman kita ya. Sekaligus tadi ya. Kok jumlahnya sedikit sih, Pak? Cuman komisi 2 aja, Pak. Komisi 2 aja emang, komisi lain kan juga insya Allah nanti setelah kami akan mengikuti kita sebagai sampel lah kita menginisiasi saja lah biar ada kepedulian dari pihak lain ya. Berarti cuma komisi 2 aja, Pak? Hanya komisi 2 hari ini dan staf pendamping dan wartawan Pak. Ini memang rencana pakai motor, Pak, atau memang pakai motor? Karena jalannya juga kan kadang-kadang ini. Kita belum tahu medan lah ya, sebenarnya seperti apa, dengan motor lebih mudah kita aja sih. Tapi kalau sembako mah tetap diangkut di mobil. Sembako malah udah duluan ya. Pak, sebagai perwakilan dari praksi Gerindra gimana, Pak, kegiatan ini, Pak? Ya, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan gitu ya, dan kemudian di anggota Komisi 2 yang terselesai ketua sendiri, bahkan justru yang pertama mungkin wilayah kami yang sentuh gitu ya. Jadi mungkin ya mudah-mudahan diikuti oleh semua anggota DPRD Kabupaten Kulungan, rasa pedulinya terhadap masyarakat. Bu, sudah siap, Bu? Siap. Saya mendoakan semua sehat. Ibu pakai motor juga? Enggak, kayaknya aku enggak pakai motor deh. Mobil. Ikut dari belakang saja. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebagai langkah awal kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk melihat ke bawah, ke masyarakat, bagaimana kondisi di masyarakat di bawah dengan kondisi wabah COVID ini, dan mudah-mudahan nanti di sana kita akan memberikan edukasi tentang COVID-19 serta melakukan bakti sosial khususnya untuk dari kami, rekan-rekan dari Komisi 2. Pak Susan, siap. Siap, Pak, berarti turun. Siap berangkat bareng sama teman-teman. Jadi intinya mah sekalian adventure, terus sekalian baksos, terus melihat rakyat di bawah gimana, terus mengasih pemaparan terkait COVID-19. Pak, sudah persiapan semuanya, Pak? Ya, alhamdulillah kami sangat mendukung sekali apa inisiasi dari Komisi 2 untuk kita melakukan baksos ke beberapa titik. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan baksos 3 titik. Pak Ketua. Ini bentuk kepedulian kami dari lembaga khususnya dari Komisi 2, dan kita juga ingin tahu situasi yang sesungguhnya di bawah seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh komisi-komisi yang lain dan para pejabat dan pemangku kebijakan yang lain, agar semua bisa peduli terhadap situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih, Pak.
Satu, dua. Anggota Dewan Komisi 2 ini gimana, Bu? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Dewan dari DPRD Kabupaten Kuningan untuk pemberian sembako kepada masyarakat kami yang jompo dan dari yatim piatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang telah diberikan pada masyarakat saya. Semoga Allah bisa menggantikan dengan berikut-ikut ganda kepada para dewan. Emang berapa janda, Bu, sini? Di sini 25. 25. Kemudian untuk jomponya, Bu? Kekurangan, tadinya jumlahnya hampir 60, tapi diberi 20. Jadi masih kekurangan, Pak. Iya. Yang mudah, segini juga alhamdulillah, Pak, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Om Komaria, Ibu Kepala Desa Senang Jawa. Terima kasih, Bu. Pak, ada dia, Pak, baik ngobrol. Ibu, sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak terima kasih Bapak Dewan di tingkat Kabupaten Kuningan, di Komisi 2 Kabupaten Kuningan, terus juga Kak Huntara Tim Abdi di Desa Ciniru, Kecamatan Ciniru, anu mana anjeuna abdi nu musibah di Desa Pinara. Alhamdulillah masyarakat abdi aya bantosanana di Komisi 2 Kabupaten Kuningan. Sakitu hatur nuhun satyacana bilih da abdi mah di dieu teh sipatkeun sangsara mah teu, namun teu gaduh tempat anu layak. Ka bapak-bapak sadayana anu tiasa hadir, mohon dipangdamelkeun rompok di mana bae masyarakat abdi anu aya di Huntara di Desa Ciniru, Kecamatan Ciniru. Gampil, Pak, ka patoto bae, Pak, gampil. Emang sabaraha bumi, Pak? Udah pasti diramatan. Hari ka kamat 80 genep kata. Yo, udah diperjuangkeun atuh, Pak. 80 genep kata. Di dia betah, Pak. Teu betah dia teh darembokna kieu. Hayang mencetak kitu. Tos sabaraha lama, Pak, di dia? Tos 2 tahun langkung genep dinten. Iya, listrik bayar listrik meser. Oh, meser. Meser pulsa. Anu ieu KWH meser itu. Jadi hoyong dipangdamalkeun bumi gitu, Pak. Abdi teh masyarakat abdi anu aya di Huntara di lingkungan Desa Cinu nuhunkeun dipangdamel kerompok ulah dipasihan alat sareng atos nuhunkeun buah alit buah ageung di langkung pemerintah hoyong tanpa tidur. Ai bupati tos hadir teh can. Opungkur atos. Pariduan tos. Tos. Tos ya atos hadir teu bae. Katongo teu ka dieu. Pariduan tos. Pak Ketua DPRD tos ka dieu, Pak. Tos ka dieu Ketua DPRD. Cacan. Sarang bapak siapa? Sarang bapak sarangnya. Mardiana. Usia saya berapa? 87. Tuh.